kalau sendiri-sendiri ya akan susah jangan. Cuma kalau di wasalnya itu untuk belajar selama menggunakan aplikasi lain, nanti ada yang masih itu bisa dikembalikan. Oh. Nanti malah kita saya tanyakan nanti dari aplikasi itu ada data gerak. Enggak, kita bersama. Jadi harus komitmen full. Iya, full kembali. Enggak ada juga dialihkan kalah. Orang yang penipuan semua asuransi kita DPRD semuanya memang penipu, jadi enggak perlu kembali. Jadi jangan lagi masyarakat Indonesia itu dijadikan korban. Hati-hatilah. Jadi kalau memang unit link ini dengan segala biayanya terlalu besar, sangat merugikan masyarakat Indonesia, ya dihapuskan. Tapi sebelum dihapuskan, pertanggungjawabkan dulu, karena perusahaan asuransi masih kaya. Tadi banyak asetnya dia kata dia. Jadi ya. Sekali belum pernah nerima polisnya. Oh, polis terima, Pak. Terima. Ada yang terima, ada yang tidak. Polis terima. Tapi kalaupun polis terima, misalnya kita ikut tuh ya, bisa aja polisnya itu datang 3-4 bulan kemudian. Tapi mereka berdalih, waktu kita kirim polis, mereka kirimnya ke agensi. Agensi agen ngasih kita 3-4 bulan. Nah, dia bilang, kenapa waktu udah habis diterbitkan polis, kan ada dikasih waktu 14 hari untuk membaca. 14 hari gimana? Orang 4 bulan baru nyampe ke kita kan? Nah, dengan alasan-alasan dari agensi tadi, mau disampul lah, ono lah. Habis itu dia kasih ini simpan ya, jangan ini. Kemudian ke depan diharapkan tadi beberapa juga menyampaikan bahwa akan ada pertemuan kembali ya tiga hari dengan memanggil tiga program tersebut ya AXA Mandiri, Prudensial dan AIA ya bersama dengan OJK dan Korban ya. Dan kemudian tadi ada beberapa anggota DPR yang menyampaikan perlu adanya moratorium untuk unit link ini ya, dan kemudian pembenahan dari sisi pemasaran rekrutmen agen dan lain sebagainya. Nah, intinya kemarin teman-teman berharap agar dapat bisa diselesaikan punya hak dan dikembalikan sebagainya, dan itu poin utama. Tapi yang bukan cuma sampai itu saja, tapi palingnya untuk mencegah korban di kemudian hari agar dapat ditata lebih lanjut bagaimana tadi cara pemasaran yang dengan benar. Jangan sampai nanti semua anggota masyarakat dipasarkan, dijual gitu. Padahal kan tidak sesuai. Ya, jadi hanya terlalu saja. Ya, dan kemudian juga agar lebih transparan. Ya, dan kompetensi agen pun juga perlu dipertanyakan, perlu ditingkatkan. Itu saja sih pertanyaannya, Bu ya. Iya, intinya Komisi 9 menegaskan ke OJK 11 untuk OJK jangan pengaduan kita ini seperti pengaduan-pengaduan yang lain seperti kemarin setahun yang lalu korban Wana Arta Minapadi juga mengadu sampai hari ini sama aja hasil. Jadi jadi mohon OJK benar-benar memberikan perlindungan ke konsumen. Jadi semua kejadian ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang produk ini tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia dan sudah banyak memakan korban, hapuskan. Tadi perwakilan juga dari belum, tapi nanti akan ada di sidang punya. Ya. Pertemuannya kapan? Belum tahu. Tahu, cuma segera. Segera. Kira-kira ada tulisan kan ada beberapa karyawan kan yang kembali ke terkait kalau dengan investasi kan dapat tulisan yang kali. Kembalinya kemarin kita teman-teman hanya 30%. Ya itu yang kita tuntut, kembalikan, itu bisa dikembalikan, diselesaikan, dikembalikan, dan 100%? Rifan, ya. Ada berapa yang teman-teman dikembalikan? Ada beberapa yang teman-teman sudah dikembalikan, ada sekitar 10 orang lebih. Dan itu cuma suka perusahaan asuransi. Iya, Rifan full. Semuanya ada berapa? Oh, jutaan. Iya, jutaan. Yang dikembalikan menjadi baru bisa diorang, dicari. Mereka memilih-milih. Makanya nggak boleh lah kan ya, kalau ada yang bisa dipulangkan 10-20 orang kita juga harus pulang. Terangkat ke Barreskrim, saya dari pagi sama teman-teman besok ya. Teman-teman juga ada yang lapor baru karena pemalsuan, karena pencurian nilai tunai itu ada besok masuk, jadi kita besok ini teman-teman, makanya saya juga mengundang teman-teman besok kalau ada sore mungkin setelah sore kita bisa bantu. Sebelumnya udah ada nggak?